Okay guys, untuk video pendek kali ini, cara buka clutch. Okay, kalau dekat motor, macam biasa korang kena buka dulu hose pump tuti dengan dia punya salur tuti hose ni ke carburetor. Okay, buka starter, ada tapak brake tu kan. Okay, korang kena longgarkan satu biar dia ke bawah, kalau tak casing ni tak boleh keluar. Okay, sebab ni PMW dah turun enjin, jadi dia senang sikit lah. Okay, step pertama, keluarkan minyak. Okay, korang keluarkan nut ni. Ni nut ni saiz 12. Ini betul-betul ketat ni. Okay, ni nut drain plug nya hitam, drain shaft lah, drain shaft, yep. Okay, dia ada tembaga. Ini sebenarnya crush washer, sepatutnya tukar tapi payah nak cari, jadi kita pakai je lah. Jadi kalau ikut servis, crush washer ni setiap kali korang buka, korang kena tukar yang baru. Okay. Okay, sambil tunggu minyak hitam tu terkeluar, korang boleh buka dulu. Okay, skru-skru ni gunakan PH3, jenis Philips PH3. Ini untuk yang original punya lah. Kalau ada yang tukar saiz 8, ada yang tukar Allen key, tengok keadaan semasa motor korang lah. Tak nak tergolek. Okey, skru ada dua jenis, yang panjang dan yang pendek. Ada tiga sebenarnya, lagi satu yang dekat tapak untuk penarik clutch ni dia pendek. Okey, kalau kita ukur, untuk ukur skru Phillips ni, kita ukur dari tapak dia yang sini. Okey, yang ni lebih kurang 30 mm. Okey, yang panjang sekali, jadi ada 40, ada 30. Okey, kita buang dulu minyak hitam ni. Letak dalam bekas, jagai alam sekitar korang. Ini kita buka the rest skru tu, ya. Okay, kau tarik je ni, dia akan bantu clutch ni terkeluar. Tapi kalau dah terlampau lama dia keras, payah juga, nampak dia dah terbuka. Kemudian kalau nampak dia ada tap macam ni tau, ni sebenarnya boleh ketuk dari sini.
okay, dari sini untuk membantu dia terkeluar. Okay, gunakan rubber mallet. Sini pun ada, korang boleh ketuk. Okay, jangan lupa ada penarik ni. Silap, penolak clutch. Okey, kalau kau tengok dekat clutch ni, okey, dia ada clutch tu sendiri yang dikenali sebagai primary clutch atau primary reduction ratio. Belakang ni gear untuk balancing position dia. Okey, ada marking titik. Okey, spring part. Okey, ni gear RPM. Kemudian starter spring dan dia punya pemegang. Jadi biasanya PMW kalau nak tuan enjin, blok tak buka dulu sebab bila kita pusing pakai pneumatic ataupun cordless, okay, tak adalah kau punya rod tu tergantuk dekat casing. Okay, jadi step untuk buka clutch, kau buka dulu 4 ni, kemudian baru ada access 19. Okay, kalau nak tuan enjin kena buka lah balancing dan juga starter semua ni lah. So yang ni size 10 original. So korang buka dulu, buka diagonal, maknanya ke penjuru sikit-sikit. Okay, kemudian buka dia punya spring. Okay, kalau nak tukar clutch, buka 19 cukup. Kalau nak tukar primary, buka clutch dan primary gear. Balancing tak usik. Tapi sebab ni nak tu engine, kena buka cap untuk balancing ni. Okey, nanti untuk detail panjang skru, jenis skru, PM dulu akan tunjuk untuk pemasangan. Untuk pembukaan ni just go through macam tu je lah. Okey. Dia pendek. Berapa pendek nanti kemudian. Nanti kemudian. Okey, ini original dia ada lock washer, dia akan kemek kan. Okey. Biasanya PM dulu tak kemek kan sebab kita dah top dah cukup ketat lah. Jadi tak ada risiko lah dia nak terbuka. Okay, biar dia rata. Okey, yang ni tiga ni semua saiz 19. Okey, ketuk sikit biar dia betul-betul rata. Okey guys, untuk buka clutch,
Kan. Okay, PM dulu akan gunakan Allen key saiz 5mm. Okay, kau ada nampak sini ada lubang antara gear tu. Kau masukkan je. Nampak tak? Tu eh, kau masukkan situ dia akan jam gearbox, jadi kau boleh buka clutch. Okay, yang ni cara manual. Padu ke? Jadi sebenarnya kena pakai longer breaker bar, tapi sebab PMW tak ada, kita pakai je lah ni. Memang ketat. Okey, memandangkan terlalu ketat ni, agak nampak kayu macam tak pernah buka ni ya. Kita pakai Big Brother. Yang ni dia punya rating lebih 1000 Newton meter untuk buka. Jadi motor memang tak ada yang boleh selamat lah daripada torque ni. Cordless impact wrench. Begitu lazat. Okay, sebenarnya ni untuk buka papat kereta. Untuk motor sebenarnya dalam bawah kuat. Okay, ni yang PM dulu pakai dari dulu lagi, Makita. Original Japan. Okay, beli dekat Bayi. Sebab Malaysia dia tak ada Japan ni. Dulu lah, sekarang dia dah bawa. Tapi harga memang mandi lah. Okay, longgarkan tu. Okay, jadi spring washer. Kemudian untuk buka ni, kau tengok pusingan dia arah mana. Jadi kau masukkan screwdriver impact ni kat sini. Okay, PH3 juga, kemudian longgarkan. Untuk yang belah sini kita balik ya. Dan kau tarik je lah. Ada bush. Ok, yang ni. Ada key. Ok, yang ni kau tolak je. Oh, lupa starter coil tak buka ni. Ada lagi satu key. Ni eh, yang korang tak nampak tadi, ni ada. Kemudian dia RPM. Dia ada dua washer, sini satu, belakang dia satu, biasa melekat kat sini. Ni selalu hilang. Kemudian shaft gear. Tarik dia. Okey, cara nak buka spring ni, kau lepaskan dulu dia punya tension. Okey, dia dah longgar je ni kan. Baru kau umpil gear putih kat belakang. Gear pula. Dia punya bush putih ni. Hmm.
Dah keluarkan ni. Naik ni. Okey, yang ni PM dulu tak buka sebab tak perlu buka. Kalau tak payah juga nak pasang eh, sebab kau kena preload spring ni, jadi tak payah buka. Okey, yang ni nanti PM dulu akan buka sebab okey, Mamat ni dia nak semua bearing baru, jadi kita akan bakar. Okey, kalau kau tak buka plastik part nanti cairlah dia. Okey. Itu cara nak buka clutch 125Z. Okey, untuk detail barang-barang dia, skru apa semua, tunggu proses pemasangan nanti PM dulu akan tunjuk secara detail. Okey, sekian dulu untuk cara membuka clutch 125Z.